Assalamualaikum, selamat pagi sobat kue sekalian. Minggu pagi kita kue bersama Rodaling Jogja. Ini ramai sekali. Banyak teman-teman cyclist yang berpartisipasi dalam acara reopening Rodaling. Ada teman-teman yang lain, ada Pak Riaris, ada Mas Faisal Rifai. Ini tak lupa ini teman-teman dari KPXI Jogja, Mbak Muki, Pak Biro Zakin, Bu Benedek, ini dari komunitas nomor ini masih? Adara. Oh ya Adara, oke. Adara Cycling. Ini dari coach kita ini yang kemarin ikut ke ini najak-najak. Senang najak nih geng balan, coach balan kita. Sudah mau mulai guys, kita akan quest kurang lebih sejauh 12 km. Terus nanti ada acara seru-seruan di venue. Hari ini happy-happy bersama teman semua ini. Yuk, sudah mau di start kan? 3, oke. Belok kiri, awas masuk kampung. Wah, ini kuesnya dimasukin kampung ini. Di kelingan masa kecil ini ada yang reunian dengan masa kecil ini. Akamsi. SMP di sini. Siring patok. Oh, ayo cari dopres. Ada ini kok pemburu kok. Video itu rapoto. Video ya guys. Makanya pas zaman dia pengumuman gendali tak pikir nang gendali. Bateri. Gas yo. Tinggal. Neng ora iso nututi aku. Aku arep nostalgia. Nostalgia. Kampung-kampung. Susur kampung. Oke. Aku mbiyen ya saka Nanggulan tapi Nanggulan Kulon Progo. Beda meneh. Nih. Ngakune Nanggulan. Walaupun tempat tinggalnya dekat tapi jarang banget blusuk-blusuk masuk. Ini kita seru-seruan bareng teman-teman KPX sih. Foto-foto ya. Demi foto. Awas. Mepet kiwo, mepet kiwo. Ngerti dhewe, mepet kiwo. Mesti ana sesuatu. Nanjak.
Oh, gue siapa Pak Aris? Bagi yang nanti akan terus mengikuti acara ini bisa langsung menuju ke YouTube-nya Mas Benny Lu. Siap. Benny Lu Gia. Benny Lu Gia. Hari ini Pak Aris ikutan quest. Pakai jengki. Jelas-jelas. Ini biasanya Pak Riaris ini spesialis balap ya. Ini hari ini oh pakai city bike racing Pak Riaris ini luar biasa nih dedikasinya pada event-event sepeda nih. Pak Riaris luar biasa hari ini direwangi city bike nih ngevlog sambil gue sebagai city bike. Luar biasa Pak Riaris. Ini biasanya boncengan karo Pak D kira. Pak D ditinggal ya. Weh, tembusnya sini. Selokan Mataram. Tau lewat kene dong Mas Lurah. Bayone wae. Bayone. Mirip-mirip nek jalur selokan kene. Iki sing kulon ring road. Wih, panjang banget mengular. Sampai depan sana. Merah-merah. Jadi ini acaranya reopening New Rodalink Yogyakarta. Sebelumnya berada di barat flyover Janti, sekarang pindah ke sisi timur di Babarsari. Kita nih sampai jembatan yang legendaris. Jembatan apa ki, Bon? Iya, tadi ketemu. Ini jembatan yang legendaris, mengantarkan banyak atlet panjat tebing. Nah, kalau lewat sini jadi ingat memori kenangan manis di Pakuwon Mall, Jogja Bike Rally. Alat tinggu kita ya. Ditili ibu, aku nempeng diwir sering alat tinggu ngono ki, buat tidak nol nih. Ayo. Aku ingin nyoba sekali po, dua kali. Arum balen ini lagi yang jarang tinggu, tuh kekek, nol terbesar. Ini ramai banget nih. Sampai ke depan. Hati-hati. Depan kita ini ada Road Captain Adara Cycling. Aduh, kepoin. Lagi, Mbak.
terasa ke depan, tapi saking panjangnya ini guys, saking panjangnya barisannya, saking panjangnya, luar biasa. Pagi Pak, semangat Pak, semangat. Terima kasih Om. Awas awas. Banyak banget, bisa dihitung nih teman-teman nih. Paling awalnya aku foto 100-an lebih. Tidak mantep kok mas. Nah, ikut. Masih belum ketemu kepalanya. Awas, awas. Awas mobil, mobil. Semangat ibu. Ya, akhirnya kita berada di peloton terdepan. Pagi-pagi. Alhamdulillah kita finish di New Rodaling. Kita nunggu rombongan yang lain. Wah, ini lewat mana? Oh, maksudnya lewat sini. Yes, yes. Selamat datang. Woi. Langsung. Wah, gimana ini? Kayaknya mau kayaknya masih seger ya. Udah goes belum sini? Kayaknya pulang ke rumah sendiri ya. Keringat buntet, Mbak Dara. Keringat buntet, keringat buntet. Cepat, ya. Ya, ada Mbak. Pagi Mbak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Mbak Leontin. Kalau mau di sana boleh. Luar biasa ini. Langsung dapat jamuan. Sembako. Oh, foto seger. Ya. Mantap, mantap. Ora yo tuku. Iki ora ngringet duwe Mas Gilang iki. Mbak Landung barang iki. Kurang ado, Mbak. Yang ini ya, apa namanya? Ayo luar biasa, ayo sarapan-sarapan. Nih, kita pilih nih. Oh, pilih soto atau bakso. Pilih sesuai selera masing-masing. Ini antriannya mengular ini. Antri-antri sembako. Oleh-oleh ya. Panjang banget. Bisa ada orang enggak? Mengular. Sini juga lagi ada dari tim manajemen Rodali juga yang pastinya khusus pada opening Jogja Adi sudah hadir dari kantor pusat. Selamat datang kepada Pak Mario sebagai regional manager. Bincang-bincang dengan atlet-atlet kebanggaan kita nih. Ada Kang Aiman. Tata
ada Mas Faisal Rifai, dan juga ada Mbak Leontin. Bincang-bincang kita dengan atlet-atlet yang sangat luar biasa ini kita akan dibantu oleh Pak Sugi. Oke, siap. Ini masih yang ini aja. Oke, teman-teman semua, mungkin saya perkenalkan narasumbernya satu-satu ya. Di sini ada Mas Aiman yang bergabung sama tim Continental ya, Chris Asian untuk Asia ya sekarang ya, di Terengganu Cycling Team. Terus di sebelahnya ada Mas Faisal yang kemarin menyelesaikan Bentang Jawa, yes, BJ ya, BJ Bentang Jawa, finisher ke berapa? Ke-6, finisher ke-6. Sebenarnya saya juga alumni BJ, ya Bentang Jiwa, bukan Bentang Jawa, Bentang Jiwa. Nah, di sebelahnya lagi ada Leontin, ya yang terakhir atlet timnas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan begini. Mas Aiman kan sekarang kan posisinya lagi off ya. Potong pita untuk reopening New Road Darling Jogja. Oke ya, kita segera mulai peresmian Road Darling Jogja Adi yang baru ya. Oke, begitu potong pita, saya bilang Road Darling, tolong semuanya jawab sukses ya. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Road Darling, sukses! Silakan teman-teman yang mau masuk, silakan masuk. Silakan semuanya. Bertepatan dengan bulan September ini ada Hari Surgaya Kowester nih. Luar biasa. Masuk, darah. darah mas. Ini banyak promo nih hari ini. Banyak promo. Langsung ambil 5 hari ini. Banyak diskon sepatu all item nih, diskon 400.000. Acara launchingnya New Road Darling Jogja, banyak diskon, yuk diserbu, ini rame banget teman-teman Kowester. Ikut acaranya pembukaan kembali New Road Darling. Luar biasa. Ayo Mas Lurah, pengadaan barang merasa nganggo tender langsung seret-toret. Wis ana. Polygon papan. Ha iki mumpung diskon iki kanggo anake. Langsung voucher papat dikumpulke sanggo tuku apa yo. Apa Bon? Berapa nih? Pro. Ini yang bedanya apa sama ini? Beda ya kan?
Yo kasek. Ini ada performan. Ini apa nih? Oh, lebarnya beda. Ini 152. Ini 142 lebarnya. Lebih kecil. Lebih ya, lebih sempit. Ya ini milih-milih saddle ini gampang susah ya. Harus nyoba ini sesuai tulang duduk. Kemarin ada yang nanya saddle apa yang nyaman. Ya nek nyaman ya nek gue harian ya sempuk wae. Nek gue balapan ya kita harus lihat-lihat. Ini dapunya kalau yang ini mentul-mentul nih dapunya. Ya seru banget di New Rodaling Jogja nih. Ngombar mengangan-angan. Oh ya, yuk. Games menarik di. Ayo. Ini bareng contoh. Harus contoh. Oke, yang lebih cepet dong, masnya. Rebutan kursi. Ayo. Butuhkan. Fokus. Kalau nanti musiknya berhenti, harus segera duduk rebutan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Doa kami semoga New Rodaling Adi Sucipto Yogyakarta semakin sukses. Tempat yang nyaman bagi semua rekan-rekan kueser pada umumnya. Salam sukses, salam semangat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.